Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 14. Firman Tuhan berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Demikianlah firman Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, agar doa kita dikabulkan, penulis kitab 1 Yohanes ini mengatakan, yang pertama, haruslah berasal dari orang yang percaya pada nama Anak Allah. Lebih jelas lagi dikatakan, orang yang percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Yang kedua, memohon sesuai kehendaknya, yakni menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Mencakup saling mengasihi di antara orang percaya. Kedua hal di atas bisa juga kita lihat ada di 1 Yohanes 3, 22-23. Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, ada seorang pemuda yang begitu rajin berdoa dan memohon sesuatu pada Tuhan. Namun doanya tidak kunjung dikabulkan. Meski begitu, dia tetap rajin berdoa dan setia pada Tuhan. Hingga hampir 1 tahun berdoa, doanya belum terkabul juga. Pemuda itu kemudian menemui seorang pendeta dan menceritakan pengalamannya. Pendeta ini kemudian memberikan sebuah perumpamaan kepada pemuda ini. Katanya, jika kamu sedang duduk dan bertemu dengan seorang pengamen berpenampilan urakan, bermain musik sembarangan, dan suaranya sumbang, apa yang akan kamu lakukan? Pemuda itu menjawab, saya akan segera memberi uang supaya dia segera pergi. Pendeta itu bertanya pula, tetapi kalau pengamen itu berdandan rapi, suaranya merdu, dan bermain musik dengan baik, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan menunggu sampai lagunya selesai. Oh, lebih dari itu, saya akan meminta dia supaya dia menyanyi lagi sampai selesai, dan saya akan memberikan uang lebih banyak. Jawab pemuda dengan mantap. Demikian pula dengan Tuhan. Tuhan tidak segera mengabulkan permohonanmu karena Dia ingin dekat denganmu lebih lama lagi. Dan akhirnya Tuhan akan memberikan jauh lebih banyak dari apa yang kamu minta. Sobat Kairos, kita pun seringkali mengalami situasi yang sama dengan pemuda itu, di mana doa-doa kita tidak kunjung terkabul, dan mungkin kita merasa diabaikan Tuhan. Namun kisah di atas menyadarkan kita bahwa Tuhan sebenarnya tahu bahwa kita begitu menginginkan dan membutuhkannya. Hanya saja Tuhan ingin kita menjalin hubungan yang lebih intim lagi dengan Dia. Janganlah kita justru memaksa Tuhan mengabulkan keinginan kita. Kita harus bersabar dalam menantikan janji Allah itu dan belajar taat kepadanya serta setia kepadanya. Janganlah ketekunan kita justru menjadi kendor, namun teruslah berusaha dan berdoa dengan penuh iman dan percaya bahwa Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Hiduplah sesuai dengan kehendaknya, dengan menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Berharaplah kepadanya, maka kelak kita akan dilimpahkan berkatnya dan diberikan segala yang terbaik bagi kita tepat pada waktu yang telah ditentukannya. Karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Pengkhotbah 3 ayat 11a. Sobat Kairos yang terkasih, Tuhan tahu kapan yang terbaik untuk menjawab semua doa-doa kita. Jadi, jangan putus asa untuk selalu berdoa padanya. Sobat Kairos yang dikasih Tuhan, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap bersyukur, dan patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.